Halo guys, ketemu lagi sama gue Teguh. Jadi kali ini gue akan melakukan unboxing sebuah smartphone. Untuk smartphone ini salah satu atau termasuk smartphone yang gue idamkan atau yang gue inginkan, karena dengan segala macam fitur yang ditawarkan oleh smartphone ini, gue rasa cukup worth it untuk digunakan di tahun 2020 ini. Jadi seperti apa untuk penampakan ataupun nanti untuk smartphone-nya seperti apa, kita akan coba lihat saja. Jadi ini untuk paket kiriman ini baru banget datang, dan gue order smartphone ini di salah satu toko di Tokopedia, dan nggak ada sejam barang tersebut sudah datang. Gue menggunakan ekspedisi atau pengiriman menggunakan Gojek Instan. Oke, kayaknya udah cukup lama atau cukup panjang introducing dari gue, jadi sekarang langsung aja kita coba lihat smartphone Xperia 5 dari Sony. Di situ 95% shadow tipis. Jadi nanti akan kita lihat untuk shadownya. Gua harap sih enggak yang cukup parah ya. Cukup tebal untuk gua bener. Sepertinya ini untuk cukup tipis dan cukup langsing, warna hitam. Mulus guys, cukup mulus ya. Untuk smartphone yang sekarang kita coba untuk nyalakan. Ada
seperti ini memang untuk penampakan dari HP Sony Xperia ya. Oke, sekarang tampaknya aku coba untuk pasang kartunya terlebih dahulu untuk mengecek IMEI untuk HP Sony Xperia ini. Oke guys, balik lagi. Ini tadi gue udah pasangin SIM card untuk HP Sony Xperia 5-nya ini. Tadi untuk background ini pun gue ganti karena untuk HP-nya ini berwarna hitam dengan background warna hitam. Ya, dengan background-nya tadi warna hitam. Ya, oke guys, balik lagi. Ini untuk smartphone Xperia 5-nya ini udah gue pasangin SIM card tadi. Untuk background bawahnya ini juga tadi gue ganti karena untuk smartphone ini warnanya yang gue pilih adalah warna hitam, tetapi background-nya ini warna hitam jadi agak kurang kurang terlihat jelas, jadi gue ganti dengan warna merah. Semoga warna merah ini bisa memberikan penglihatan yang cukup lebih jelas lagi terhadap smartphone ya. Sekali lagi kita coba untuk melihat untuk bodi dari Xperia 5 ini. Sekarang kita coba untuk buka, kita kletek aja guys. Iya, kita tempel. Oke. Gue udah coba nyalakan di sini. Dan terlihat di sini untuk jaringan atau sinyal yang didapat emang untuk wilayah daerah rumah gue ini. Untuk jaringan ini kurang kurang bagus, tetapi di sini terlihat kayak mendapatkan sinyal atau jaringannya. Ataupun jaringannya. Kita coba untuk lebih sinyal lah. Inilah dia Xperia 5. Oke guys, sekian dulu video gue kali ini. Nanti akan gue review untuk unitnya ini. Jadi untuk pembelian gue di Tokopedia mengenai smartphone Xperia 5 ini, gue ngerasa cukup puas karena untuk barangnya pun dan yang paling cukup bagus. Dan untuk feel genggaman ini, paling gue suka untuk feel atau genggaman dari Xperia-nya ini. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol like, ditekan juga tombol subscribe beserta loncengnya. Di share juga jika kalian merasa video ini bermanfaat. Good, terima kasih dan wassalam.